Halo sobat YouTube, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube ini si Mamang. Welcome back to my channel. Seperti biasa si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi vlog dan informasi infrastruktur yang ada di Kota Bandung. Oke sobat YouTube, ini suasana terkini ya di bulan Mei terakhir tanggal 31 2024. Langsung dari lokasi flyover Ciroyom atau di lokasi air yang menurun sisi barat Jalan Ciroyom. Ini sudah ada penutupan oleh warga ya setelah ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi untuk sementara ditutup dulu ya untuk lalu lintas biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum ada tindak lanjut dari pengembang. Begitu sobat YouTube. Mudah-mudahan cepat diselesaikan ya biar ini bisa dipergunakan kembali seperti waktu kemarin dan para pengguna flyover gitu setidaknya bisa berhati-hati. Mungkin seperti itu sobat itu. Dan ini kedengarannya mau ada kereta yang lewat ya di kawasan sini. Jadi simang sekalian memantau. Begitu sob, terima kasih. Assalamualaikum.